semua untuk memeriahkan pesta pilkada di sini dengan jalan aman tertib lancar. Kita semua bertanggung jawab demi nama baik di Sabarana ini. Karena jelas nih bagi Neseri jelas terpilih jari. Pasti juga. Tapi kan ini kita berusaha berpilih kriminal meta. Masih usaha kita ini. Makanya masing-masing menjemput takdir. Kemungkinan kalau usaha keras kita tadi berhasil, mungkin ya karena tanah siapkan ki. Pengen sejuk karena siapkan ki. Empat sabar. Terima kenyataan yang sudah terjadi. Sebelum terjadi usaha memang gitu. Bunyer ke meta. Bunda air jadi biasa-biasa saja, biasa-biasa tomo. itu. Jika saya adalah penitik kecamatan di bidang keamanan sama dengan Pak Kapolsek, saya harapkan penitia jangan berlangsung seperti pemilu-pemilu yang lebih karis yang lalu. Bagaimana kita berusaha kegiatan lancar, aman, diterima oleh semua kalangan. Itu harus kita pikirkan itu. Jika kalian tidak mau pemilihan anak kena, mereka malah dibawa oleh kendalkan. Begitu juga dari kepolisian. Untuk berusaha itu desa bersama. Itu juga ada yang ditambahkan. Ini ada yang dia menduduk, nyalmi. Santai saja gembira. Masalah menghadapi ini. Lewat lima debat tu. Saya ni balik hona yang ngasih mati senampi lima pampang. Pantai lapar. Jadi nak kena air pun ada boleh balik hotel di jadi kutena. Asli nabi debat tu. Ya, kesurun makal tegak kalau kupar pare kan. Tama juga dan jawaban tu di masyarakat. Masyarakat itu sempat saya dengan yang seru mengkot kali-kali. Kemajuannya sangat besar. Singkat. Kena nak lagi dia dia kerana kena dia tu. Jangan tu kamu tidak jadi kepala desa. Tak jadi kepala desa. Ini kita pin. Nak pun nak tarik dia dengan lata ala. Ya. Ya kamu juga tu pun pernah masyarakat. Hei, porong juga. Kasih. Boleh was. Boleh dia juga. Boleh juga. Tidak cukup nak cuma kemarin. Karena ada memadai penanganan berian. Iya tu. Balik sekolah ni suron ni. Ya. Pantau perasaan kepala desa di wilayah Bangkala Barat ini, saya lihat kondusif karena rata-rata ini calon adalah orang di dalam sendiri, dalam desa itu sendiri, iya, yang masuk jadi calon kepala desa, dan rata-rata itu satu rumpun keluarga seperti di Barana ini, satu keluarga semua. Mungkin ada harapannya kemandang untuk kepada calon dan kepada pemilih? Harapan saya mewujudkan visi misinya pada saat Anda terpilih, dan pada saat Anda tidak terpilih juga harus siap sabar menerima kenyataan, karena itulah hasil. Siap. Itu harapan saya. Dan kami datang dalam rangka kunjungan ke setiap bakal calon kepala desa, termasuk saya dikunjungi dan mempertanyakan visi misi. Dan saya menjelaskan kepada Pak Dan Rami bahwa
sertifikat, saya akan membagikan sertifikat gratis kepada masyarakat yang ada di Desa Barana selama 3 tahun ke depan. Kalau tidak terselesaikan, saya siap mengundurkan diri. Dengan semua panitia yang ada di kecamatan dan yang ada di desa. Selain sertifikat gratis, apa saja yang kita janjikan kepada masyarakat bila nantinya akan terpilih, Pak? Saya sudah tambahkan di lapangan setiap saya berkunjung ke rumah masyarakat bahwa semua yang saya tanda tangani nanti kalau saya terpilih semuanya gratis, tidak ada pembayaran. Selain dari itu, Pak, apalagi mungkin? Dan saya akan menambah, meningkatkan keamanan dan menyelesaikan kalau ada persoalan yang muncul di desa, insya Allah saya selesaikan di desa saya sendiri.